Yo, hello guys, apa kabar nih? How ma oging di deska and how are you today? Okay, welcome back again with me Wizzy. And now di sini gua mau bahas lagi tentang Punishing Grey Raven ya. Ini dikit lagi akan update karakter baru ya, teman-teman, Lucia S rank. Okay, di sini juga sudah ada previewnya dan berbagai macam penjelasan tentang update nanti ya. Okay, di sini sudah ada PV-nya Crimson Abyss. Well, ini keren banget teman-teman untuk Lucia S rank-nya. Oke, kita play dulu untuk PV-nya ya.你为什么想保护你的指挥官，那么就变强给我看。 我绝对不会手下留情。 以神怒之印明，将黑夜之地。 等我出场啦！就等我嚟将你哋全部粉碎啦！哇，呢铺好过瘾啊！哇， gila keren banget ya ini PV-nya, bener-bener keren. Oke, ini akan update tanggal 24 Desember. Ah, oke, jam 10 sampai jam 17 ya. Oh shit man, update version ya ini. Oke, lama juga ini maintenance-nya. Oke, siap-siap. Oke, pakai wifi ya downloadnya. Oke, siap-siap. Dan nanti kita akan mendapatkan bonus ya, compensation itu sebanyak black card atau tiketnya 600 ya. Terus nude-nya 100.000 ya. Ini 100.000 lumayan lah. Medium serum juga lumayan. Oke, teman-teman, nanti akan update ini main storyline ya. Ini nanti akan update ya, istilahnya itu story baru ya, teman-teman. Ini story baru. Dan juga akan ada ya, ini Polar Cycle Neck, ini gua nggak tahu nih apa ini ya. Mungkin challenge mode ya. Untuk level 40 ya, mungkin ya challenge mode, ini gue nggak tahu. Ah, ini ada challenge mode ya, challenge mode main level 1 2 3 dan 4 drop. Nanti akan drop ini ya di challenge modenya. Level 3 dan level 5 main drop. Oke, siap. Oh, nanti akan dibuka tanggal 1 Januari ya. Oke, ini event ya, teman-teman. Nah, ini the commander. Ini boss Rosetta ya. Oke, yang seperti tadi kita lihat di PV ya, ini new boss ya teman-teman, ini boss baru. Ini akan ada 5 difficult ya, atau 5 kesulitan. Nah, ini adalah tampilan bossnya ya. Tadi kita bisa lihat di PV-nya. Oke, untuk share levelnya level 40 ya. Kalian harus level 40 baru bisa join. Dan ini dibuka tanggal 1. Oke, chapter ya. Dan setelah kalian bisa lihat ya, ini akan ada Lucia S-Rank ya. Dan itu adalah Transmutation. Transmutation ya, transmutation. Mungkin ini adalah cloning ya, atau apalah ini. Pokoknya ini Lucianya berbeda ya, teman-teman. Terus ada cooperative operation. Oke, Rosetta Boss. Oh, ini mungkin untuk co-op ya. Oh yes, untuk raid-nya ini kalian harus level 50 ya. Ada boss baru juga. Terus special event ya, teman-teman.
Dan juga nanti akan ada special event Polar Cycle Store. Nah, nanti kalian bisa mendapatkan Kamui ya. Kamui ini, fragment Kamui. Wow, fragment Kamui lumayan ya. Walaupun Kamui yang A-class ya atau A-rank, gak apa-apa. Nah, nanti kalian dapatkan Great Sword ya ini buat si Kamui. Haha, lumayan banget ini. Pohon cemara ya, teman-teman. Dan kalian juga akan mendapatkan atribut ya, bintang 5 ya, ini untuk lift. Oke. Wow, ini ada atribut baru ya untuk bintang 6 ya. Ini mungkin untuk set si Lucia yang S rank ya. Oke, atribut bintang 6. Oke, artnya sih ya lumayan lah ya, lumayan bagus. Oke, kita next. Nah, ini adalah untuk si Lucia S rank kita nih, teman-teman. Nah, ini keren banget ya untuk tampilan dan tentunya aja desainnya ya. Ini gue demen banget untuk Lucia S rank-nya ini. Rambutnya putih, panjang dan wah, badass banget lah pokoknya ini. Nah, nanti kalian bisa gacha ya, teman-teman, tanggal 1 sampai tanggal 31 ya. Nah, ini kemungkinan kalian mendapatkan 80% untuk S class-nya ya. Ini yang dimaksudnya bukan 80% kalian pasti dapat S rank ya, tapi 80% kalian kemungkinan mendapatkan S rank karakter ini, karakter Lucia-nya ya. Nah, 20%-nya itu bakal mendapatkan karakter lain ya, dan 80% itu akan mendapatkan karakter ini. Jadi ini ya seperti ini untuk persentasinya ya, bukan 80% untuk semua S rank ya, melainkan ini 80% untuk karakter ini, karakter Lucia ya. Nah, nanti akan ya mungkin gratis lah ya ini untuk A class-nya ini si Kamui ya. Kamui, namanya Kamui, gratis. Dan akan ada 6 star sweepers lagi ya, teman-teman. Ini untuk Lucia ya, exclusive to Lucia S rank ya. Wow, gacha lagi, siapin aja duitnya dah. Pusing dah gacha-gacha mulu deh. Oke, Lucia Crimson Abyss New Paint. Ini custom ya, teman-teman. Ini kostum, ini atau outfit lah. Ini kostumnya anjay, keren banget coy itu. Gila keren. Oke, keren ya ini kostumnya. Ini kostum berbayar ya, ini yang ini, kostum berbayar. Nah, ini nih si kamu ini keren banget nih kostumnya nih yang areng nih. Keren banget ya. Gila keren. Nah, nanti juga ada optimize kontennya atau optimize gamenya. Ini kalian bisa baca ya satu persatu. Well, kemungkinan banyak banget ya kekurangannya, tapi ini secara bertahap mungkin diperbaiki ya. Ya, adalah potensi untuk lebih bagus lagi ini, teman-teman. Untuk optimize yang pertama adalah untuk equipmentnya ya, atau untuk atributnya. Ini agak-agak sedikit aneh memang atributnya. Terus yang kedua adalah untuk role optimization. Ini skill-skill yang di-optimize ya, teman-teman. Di sini juga ada CV for new character ya, and order optimization. Well, ini mungkin ya bakal bagus lagi ya untuk gamenya. So, buat teman-teman tinggal tunggu aja tanggal 24 ya. Dan ini dikit lagi update. Wah, tentunya aja pasti bakal lebih keren lagi ya. Kalian bisa lihat dari PV-nya. Benar-benar keren banget ini, teman-teman. Nah, buat teman-teman yang ada pertanyaan ya, silakan aja komentar di bawah. If you have any question, please comment below. Oke, sekian dari gue. Terima kasih. Sia-sia. Arigatou gozaimashita. And thank you for watch this video. I'm Wizzy and see you in the next video. Bye-bye.